Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya Jiraya GTPS membahas private server kita sendiri, yaitu adalah Jira PS. Oke, jadi langsung saja. Di sini saya sudah update, guys. Jadi update terbarunya itu kalian dapat rewardnya terbaru. Kalau dulu itu setahu saya update-nya itu kan cuma dapat ini doang. Item gacha Whetstone dan Rayman kalau nggak salah, sama yang sisanya ya dikit ya. Sekarang saya update udah lumayan banyak rewardnya dari Geiger. Kita modalin buat The Geiger. Lalu item gacanya saya tambahin 30. Kenapa bang jadi ditambahin? Agar kalian bisa gacha-gachanya lebih mantap gitu. Dan di sini ada 200 neon rock, karena itu buat kalian beli backpack ya. Saya siapin juga udah. Ini kita di world start ya. Oke, langsung saja kita ke world start. Oh, udah ada start Jiraya. Oke, langsung saja kita bakal login dulu. Oke, di sini juga saya modalin 10 DL guys. Jadi lumayan buat kalian. Di sini juga saya kasih Geiger. Kenapa bang saya kasih Geiger? Karena di sini nggak Geiger bisa dapat DL. Jadi saya kasih modal juga Geiger. Oke, langsung saja kita cek ya katana. Udah, kalian lihat ini katananya kelas mang. Ini juga saya kasih gratis agar kalian bisa jalan-jalan udah beritem. Whetstone ini item gacha guys. Jadi kalian di awal-awal sudah bisa gacha-gacha. Dapat 30 juga ya, agak sedikit tapi ya gini keras. Oke, the power of Whetstone Robert Morty the Pink Element. Dan kita tadi dapat item untradeable. Memang bukan main sih. Kita ambil, guys. Kelas, dapat item untradeable. Goblin. Oke, kelas ya, mantap. Oke, di sini kita coba. Keren sih. Di sini ya, jadi kalian bisa buat dapetin ke sini neon rock. Ini juga 200 ya, banyak. Oke, mantap. Nah, jadi di sini kalian bisa beli backpack hasil dari hancur neon rocknya. Nah, jadi modalnya sekarang ya lumayan banyak, 10 DL. Ini juga kalian bisa beli berbagai macam guys. Dari kalian bisa beli item gacha, item farmable, itu jadi update-nya itu ya, dari yang starter reward. Dan juga kita bakal update lagi itu adalah chandelier. Sekarang chandelier itu bisa dapat WL guys. Asik, kita sudah update-nya itu ya, agar kalian mendapatkan WL-nya itu gak terlalu mudah, gak terlalu susah juga. Oke, langsung saja kita ke world boy. Kita cari chandelier. Oke, ini 100 WL, murah guys. Oke, murah. Di sini kita ada 10 DL, harga makpren berapa? Aduh, makpren harganya 9000 WL. Berarti sekitar 90 DL, guys. Yaudah, kita ini dulu. Kita cari, guys. Karena di update chan sekarang bisa dapat itu, nih. Oke, kita cari masih WL. Tapi chan banyak juga ya gamesnya, kalian lihat tuh. Gamesnya libar. Banyak loh gamesnya, chan. Oke, kita cari lagi. Mana ya? Kita cari guys. Seharusnya sih bisa dapat WL. Kita cari dulu, sabar. Tapi dia rate-nya memang nggak kecil. Nggak besar, dia rate-nya rendah. Oke, kita coba guys. Jadi ya farmable sekarang kalian bisa pakai pot, bisa pakai chan, itu enak. Oke, kita coba. Waduh, kalian lihat di WL keluar semua. Dia pakai apa ya? Jadi kayak cepet keluar. Karena aku wanita. Oke, kelas guys, kalian bisa lihat itu ngebreak the real bisa dapat WL guys. Nah itu kalian coba lihat dia ngebreak dapat WL. Tapi saya bertanya penasaran, kenapa kita nggak dapat ya?
Coba kita lagi ya. Oh iya, bisa dapat ya. Wah, itu dia. Akhirnya dapat guys, dapat-dapat. Tadi kita gak dapat, akhirnya sekarang udah dapat ya. Dan bisa dapat WL dari Brekchan. Luar biasa sekali. Tadi kita gak dapat loh. Oke, jadi ya kurang lebih begitu ya update-nya dari starter reward. Jadi kalian yang awal main itu gak usah bingung, bang, gimana ini mau apa, karena gak ada modal. Jadi kalian sekarang udah ada modal buat farming, modal buat kalian bikin ward, apalagi udah guys, kelas. Langsung saja yang mau gabung komentar di saya sematkan. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.